lagi di channelnya Majid Setiawan. Di sini admin mau jelasin tentang tutorial dan tip bagi YouTuber pemula. Sebelum kalian nonton, klik subscribe dulu ya guys, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke guys, kita mulai. Check it out. Di sini admin akan gunakan aplikasi KineMaster untuk bagi YouTuber pemula dan tips-tipsnya. Oke, kita mulai ya guys. Langsung aja kita buka aplikasi KineMaster-nya. Oke guys, di sini aplikasi KineMaster sudah terbuka dan gambar desktopnya begini. Maaf ya guys, karena di sini sudah banyak video-video sebelumnya. Untuk bagi yang awal, kalian harus buka gambar yang ada tanda plus yang sebelah kiri guys ya, dekat gambar lambang YouTube untuk pertama-tama. Nah, kita buka dulu ya guys ya. Kita buka tanda plus. Nah, di sini ada 3 pilihan rasio. Kalian terserah kalian bagaimana yang ingin kalian pilih. Yang suka 16 banding 9, 9 banding 16, atau 1 banding 1. Tapi biasanya untuk bagi YouTuber lebih baik kalian pakai 16 banding 9. Nah, saya akan gunakan 16 banding 9. Oke, saya akan pilih. Nah, ini di guys, posisi gambar desktopnya sudah terbuka. Langsung aja ya guys, kita akan gunakan bagi yang YouTuber pemula. Jika kalian ingin gambar slideshow, gambar video, kalian bisa pilih di gambar bacaan media. Nah, setelah gambar media, kalian akan lihat ada bermacam-macam. Misalnya contoh nih, saya akan pilih gambar-gambar efek foto atau foto-foto aktor talent. Nah, saya akan ambil contoh begini. Kita akan pilih harus berapa macam. Misalnya ada 6 macam gambar. Di sini akan saya pilih 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, di sini bagi YouTuber pemula, kalian harus ada pembukaan di awal-awal. Contohnya, kita akan cari pembukanya ya sebelum video akan dimulai. Nah, di sini ada gambar latar favorit dan penyimpanan cloud dan lain-lain. Kalian harus pilih latar. Nah, kalian bisa pilih warna apa aja di sini. Ada berbagai macam latar untuk awal-awal pembukaan YouTube dan video kalian yang akan sekalian share. Nah, saya akan pilih gambar yang ini. Nah, di sini kalian bisa kasih teks atau bagaimana atau yang lainnya, atau gambar kalian bisa cek, kasih contoh atau teks saja. Nah, selamat datang. Saya akan ketik ya guys. Selamat datang di channelnya Majid Setiawan. Nah, kalian setelah klik, kalian bisa ubah ukuran untuk teksnya. Bisa kalian besarkan, bisa kalian tarik ada tanda panah ini. Setelah itu, kalian bisa pilih warna ada sebelah kanan. Kalian pilih apa aja, terserah kalian mau pilih kalian suka. Saya akan pilih warna biru. Nah, biru karena sini berlawanan dengan warna yang ada di background. Dan jika kalian ingin teksnya lebih keren, kalian buka ada gambar AA. Nah, saya akan pilih Droid Sun ya guys, Droid Sun Mono, supaya lebih menarik. Nah, setelah itu kalian bisa kecilkan kembali karena teksnya saat diubah dia kembali besar. Oke. Dan kalian
jika ingin lebih menarik lagi, kalian harus masukkan animasi masuk. Contohnya saya akan masukkan animasi masuk huruf demi huruf. Nah, dia berjalan kan, kalian kasih atur durasi minimal atau maksimal lah 3. Saya akan kasih videonya. Nah, beginilah contohnya awal-awal pembukaan untuk YouTuber. Dan kalian bisa kasih apa aja. Dan nanti setelah video ini dibuat, kalian bisa komen atau bisa kasih pertanyaan di bawah ya guys ya, di channel YouTube admin. Oke, setelah itu saya akan kasih tips membuat presentasi atau persisi. Nah, di sini kalian harus klik di sini tengah supaya video lebih menarik. Kalian pilih memang ini ya guys ya, dan kalian bisa pilih contohnya ini 3 dimensi, dan saya akan pilih ini. Kalian kasih waktu 2. Oke, kita pilih. Nah, kita mulai. Nah, beginilah guys hasil dari. Dan setelah ini akan saya kasih tip lagi guys bagi YouTuber pemula untuk pemotongan foto atau video. Nah, kalian bisa pilih fotonya, kalian geser sebelah kanan, dan kalian di sini ada tulisan berbagai macam, dan kalian harus pilih. Di sini ada berbagai macam, pilih ada lambang gunting. Nah, kalian bisa kalian baca pangkas ke kiri, pangkas ke kanan, bagi di playhead atau bagi kesipkan ke beku. Nah, saya akan bagikan ke dua bagai. Di sini sudah terpotong menjadi dua guys, akan gambarnya akan menjadi dua. Nah ya guys, skup. Dan selanjutnya jika kalian ingin menanyakan yang lainnya, kalian bisa komen ya guys di channel YouTube admin. Setelah itu ada tip lagi guys, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat chroma, tapi itu nanti ya guys setelah video ini dibuat. Oke, kalau gitu cukup segini aja guys ya untuk pemula, dan selanjutnya saya akan buat tutorial cara membuat chroma dan tips-tipsnya bagi YouTuber pemula setelah ini. Oke guys, terima kasih setelah nonton video ini dan sampai selesai. Dan jangan lupa ya guys, klik dan klik loncengnya supaya video ini lebih update lagi. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.